Ini lagi kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. PWK ya. Gan gitu yang kecil seperti ini dipadukan dengan, nah ini knalpotnya garang banget, gede ya. Balik lagi di channel Yoga Speed Engine. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas lagi ya tentang motor slip engine Sarmat Nuklir yang viral di TikTok guys, tembus di 2,1 M. Mantap guys, viral di TikTok. Nah TikToknya bisa anda lihat YSE produk, dan anda bisa juga ikuti ya TikToknya, channel TikTok saya. Namanya sekali lagi YSE Produce guys. Nah itu FYP 2,1 M, mantap pokoknya guys. Nah teman-teman penasaran ya yang FYP itu slip engine Sarmat Nuklir seperti apa slip engine-nya? Nah guys, jadi slip engine-nya itu dia guys. Nah itu dia yang FYP, itu dia slip engine nya si biru guys, biru geng. Kita lihat ya lebih dekatnya si slip engine nya nah teman-teman, ini dia motornya seperti ini, sangat keren banget. Sudah 90% selesai ya guys. Tampilannya seperti ini, sangat garang sekali guys, sangat keren sekali, pokoknya nggak joak guys motor slip engine ini. Nah teman-teman bisa anda lihat seperti ini bagian blok kopling mesinnya guys. Nah seperti ini. Nah ini guys knalpotnya Yoga Speed Engine, nama channel YouTube ini custom gitu guys, dikasih nama. Tampilannya seperti ini teman-teman, keren banget ya, garang ganas. Nah guys, jadi ini dia slip engine-nya yang viral FYP di TikTok. Tampilannya si slip engine-nya seperti ini guys, mantap. Nah kita lihat di belakangnya teman-teman, tampilannya seperti ini. Tromolnya ini keren banget seperti ini guys, dicoak custom bolong-bolong ya. Nah seperti ini swing armnya, ini aluminium guys, shocknya double click KTC. Ini bannya, ban belakang baru guys, mantap. Nah ini knalpotnya garang banget, gede ya. Buletannya saya sengaja guys yang gede seperti ini supaya lebih garang gitu guys, lebih gahar. Nah anda semuanya kan penasaran suaranya seperti apa. Nah bisa anda pantau terus channel Yoga Speed Engine ini guys. Nah teman-teman kita lihat ya, di depannya tampilannya seperti ini. Nah ini kalipernya sudah direpain, ini sengaja gua pilih kaliper kecil ya seperti ini, gak pakai kaliper yang gede-gede yang Nissin Racing atau Brembo, saya gak pakai karena lebih elegan gitu yang kecil seperti ini dipadukan dengan kaliper yang kecil ini guys, maksud saya piringan yang kecil seperti ini, jadi lebih gaya gitu, lebih keren. Nah seperti ini tampilannya, karburator samping kiri ya, jadi gak samping kanan, ini samping kiri guys arahnya karburatornya. Nah ini tutup klep masih standarnya, belum saya ganti pakai VRG, rencana ini mau pakai tutup klep VRG guys.
ini belum ada guys, gas spontannya belum ada masterannya. Nah teman-teman, ini karburatornya seperti ini, gede banget ya, ukurannya 35, ini 35 air strike PWK ya. Nah teman-teman, seperti ini ya tampilannya. Ini bottomnya kecil banget karena ini requestan saya sendiri ya, di bubut manual tech, bukan bubut manual, custom pokoknya mah, tukang bubut guys. Nah ini dia swing armnya seperti ini, ganteng banget swing armnya, ini ringan juga tampilannya guys, seperti ini si motor slip engine Sarmat nuklir. Nah bisa anda lihat guys, tampilannya seperti ini, mantap ya. Kita lihat lagi, puter kameranya ke belakang, kita lihat teman-teman seperti ini ya dari belakang. Ini dari belakang kelihatannya gahar banget guys, kalau pakai knalpot yang bulatan gede seperti itu, mantap. Kita kesini lagi, kita lihat. Nah tampilannya seperti ini. Nah di sini kurang menarik ini dari pedoknya guys, karena pakai pedok kayu ya seperti ini amatiran. Nanti tak beli pedoknya yang di belakang situ guys. Nah mungkin konten kali ini teman-teman seperti itu ya, slip engine yang viral di TikTok guys. Terima kasih, bye bye.